wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhanmu. Tapi di balik itu Allah juga punya rencana.
Ini satu kata yang maknanya dari lamnya itu Allah Subhanahu wa taala, kotornya Allah Subhanahu wa taala, itu rumah kita. Terus harapan dari Allah Subhanahu wa taala supaya ada kesendirian kita di rumahnya. Hanya juga mbak, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala. Satu kata ini itu ada lintas gunung wilayah nabi-nya biar itu kalau bahasa Inggris ya SMK apa ini kan anak guru kalau kita mengartikan ya perbuatan yang sedang dan hari sedang dan jadi memang ada di sini disebutkan berapa ada unsur harapan Allah Subhanahu wa taala dan ada unsur perbuatan seseorang yang ingin mencari pasangan dan itu berbaik-baik dengan sebuah proses posisi saat ini pun sebelum akan kita terjadi sudah masih dalam proses masih dalam kita sebelum kita mengatakan itu ada unsur-unsur bisa dilalui dan ini bagian dari salah satu perbuatan individu masing-masing dalam kita sepuluh nilai jadi itu kesakralan dari orang kaki begini jadi walaupun mungkin kamu menganggap bahwa kamu ketemu sama Mbak Susi itu sesuatu yang biasa-biasa saja yang normal-normal saja yang alami saja tapi di balik itu sebenarnya ada niatan Allah jadi intinya antara kenyataan dengan tentang komunikasi dengan niat tertentu itulah letak misteri yang mungkin takdir itulah keimanan kepada dokter dan dokter itulah yang akhirnya apa dah? Bahwa di situ di antara keyakinan kita bahwa tapi ini siapa dunia yang menggiring, yang menetapkan daya Allah kepada kehidupan ini. Apakah kita sudah punya keinginan angka seorang belum lahir? Dan berdua-dua, apakah aku punya mau sekolah? Aku sekolah pun lama. Pengennya bebas tapi kan sejauhnya ketemu takdirnya kan ada yang di jalan kata selanjutnya kan berjalan dari rumah kemalanya dan akan dijalannya rasa kasih di sini kelihatan bahwa rasa kasih dan sayang itu bukan milik saya tapi miliknya Allah karena filmnya ini film nanti artinya masa lampau sebelum dengan mengungkapkan rasa aku senang padamu itu di sana itu sudah Allah sudah apa namanya sudah ada konsep dengan apa namanya budaya itulah mungkin akan jadikan mungkin ada niatan dan sifatnya. Tapi itu sudah pada hari ketiga adalah milik Allah. Itu dibuktikan dengan surat dalam Al-Quran. Inna lagi inna amanu wa aminu sholat hati saya ketama. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh nanti akan diberi rasa kasih. Ternyata juga ya ini menunjukkan bahwa rasa kasih sayang itu
halnya ada pemberian dari Allah Subhanahu Wataala. Orang pemberian. Karena kalau orang pemberian itu hasil bukti itu dari mungkin misterinya dari sini. Di dalam ayat ini misterinya dari sini. Filenya film mati. Ini menunjukkan bahwa usaha kita untuk mencari kesalahan yang mungkin logika kita berpikir bahwa ini adalah usaha saya, mungkin pikiran kesalahan kita kali itu adalah ada unsur Allah SWT yang perlu kita yakini dan kita sadari bahwa nanti akan menjadi sebuah di dalam rukun iman itu pokok yang menjadi sebuah keyakinan ketika anak-anak sudah bukan dari minyak bambang, minyak suci menjadi keluarga baru, jadi sakinah, mawadah, tapi ada syaratnya di dalam kata selanjutnya, mawadah warma, inyasi, dari kala ayat dari komunitas bapak. Penyakinilah itu agar kamu menjadi kaum yang jatah faktor. Ini kalau jatah faktor itu kalau belum baca, ada tasdidnya. Ya artinya bahwa ada penegasan, ada perbuatan dalam kemanten yang itu harus dipikirkan, yang artinya itu dipikirkan secara berulang-ulang dan terus antara budaya yang dari penduduk umum ini, penduduk umum ini berarti penduduk umum ini lebih cepat daripada cara berpikirnya lebih cepat daripada kepemasangannya yang dari luar laum karena perbedaan adat istiadat itulah. Ini semoga ayat ini menjadi inspirasi untuk melangkah tentang berkeluarga nanti, menjadi inspirasi dan menjadi landasan keimanan kita bahwa pasangan itu adalah pasangan yang tidak semena-mena urusan pandangan sendiri tapi ada urusan ya. Semoga ini dia kali ini juga dan jadikan sebelum makan makan kembali kita usah mencalon setiap 3 kali saya ada 3 kali dilanjutkan dengan angkat 3 kali untuk pesan susi pun mati. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah dengarkanlah
bersumpahmu. Yang pertama dan terakhir, jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang tak baik untukmu. Buatku hancur, ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur, ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Lihat sini mas, baik untukmu. Mas lihat sini mas, satu. Yeah.
There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Hands shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I